bulan suci Ramadan seharusnya diisi dengan hal-hal mulia. Seperti umat muslim yang menjalankan perintah Allah SWT dengan ikut menjalankan ibadah puasa, sholat atau bersedekah. Sementara bagi yang non-muslim bisa dengan saling menghargai, sayangnya hal mulia itu tidak nampak pada dua remaja pria yang ada di Padang, Sumatera Barat ini. Mereka justru asyik memamerkan momen makannya di siang hari. Yang membuat kesal adalah mereka melakukan aksinya sambil mengendarai motor mengelilingi jalanan. Aksi tercela itu juga sengaja direkam oleh rekannya yang lain. Dalam video rekamannya tersebut memperlihatkan dua orang yang sedang mengendarai motor di jalanan. Satu orang bertugas menyetir, sementara orang di belakang bertugas menyuapi makanan. Makanan berupa nasi dan lauk itu ia taruh dalam piring lengkap dengan sendoknya. Tanpa rasa bersalah, mereka berusaha menghabiskan makanan meski sedang mengendarai motor. Aksinya itu padahal bisa membahayakan dirinya dan pengendara lain. Video itu lantas viral di media sosial. Namun, belum lama videonya viral. Kedua remaja dalam video tersebut langsung mengeluarkan video berisi permohonan maaf. "Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan kami berdua yang telah meresahkan masyarakat, terutama Kota Padang. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ujarnya dalam video. Video itu diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada 07.05. Berbagai tanggapan netizen pun memenuhi kolom komentar. "Apalagi ini kasihan, kenapa makin hari makin banyak drama-drama gak berfaedah," tulis netizen. "Makin aneh kelakuan manusia zaman sekarang," tulis netizen lainnya. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?